Hai hai hai, gimana kabar kalian semua guys? Admin harap tetap dalam kondisi kesehatan yang baik. Dan jangan lupa beristirahat sejenak sambil menikmati video menarik dari kami. Kawasan Asia bisa dikatakan sebagai salah satu kawasan yang cukup mampu bersaing. Salah satunya di industri hiburan yang dikenal banyak melahirkan aktor-aktor laga kelas dunia dengan ilmu bela diri yang cukup hebat. Seperti kungfu, pencak silat, capoeira, wusu, taekwondo, hingga muay thai. Beberapa aktor laga asal Asia yang cukup sukses di mata dunia pun tak sedikit yang mencuri perhatian. Sebut saja nama seperti Bruce Lee, Jet Li, Jackie Chan, Tony Jaa, dan tak kalah hebat, ada juga aktor laga asal Indonesia bernama Iko Uwais. Mereka semua telah mengembangkan karirnya hingga ke dunia Hollywood. Namun tak banyak yang mengetahui tentang sosok istri di belakang para aktor hebat tersebut. Nah, berikut ini admin sudah merangkum, inilah 7 sosok pujaan hati para pria jago tarung asal Asia. Namun sebelum ke videonya, yuk klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. 1. Tony Jaa. Nama Tony Jaa cukup populer. Dia merupakan seorang aktor laga asal Thailand yang mencuri perhatian saat sukses memerankan film pertamanya yang sangat mengesankan, Ong Bak Muay Thai pada tahun 2003. Sekaligus, film ini pula yang membuat nama Tony Jaa terangkat dan disandingkan dengan aktor-aktor laga hebat lainnya. Kemudian, Tony Jaa mengembangkan sayap karirnya lebih luas saat dipercaya ikut bermain dalam film Fast and Furious di tahun 2015. Sosoknya pun banyak dicari di jejaring internet. Namun siapa sebenarnya istri dari seorang Tony Jaa? Diketahui, sosok yang bisa menaklukkan aktor hebat ini adalah Pierrat Koiwatananon. Keduanya menikah di Bangkok pada Desember 2011 dan telah dikaruniai 2 orang anak. 2. Joe Taslim. Aktor berwajah maskulin Joe Taslim sebenarnya sudah cukup lama aktif bermain sebagai seorang aktor. Namun, salah satu film yang mengangkat namanya adalah ketika Taslim mendapat peran sebagai Sersan Jaka dalam film paling fenomenal berjudul The Red Redemption tahun 2010. Film bergenre laga ini berpengaruh besar di kemudian hari terhadap karir seorang Joe Taslim yang membuatnya dengan mudah terlibat dalam industri perfilman dunia Hollywood. Terbukti di tahun 2013, Joe Taslim terlibat dalam film Fast and Furious 6. Perannya sebagai tokoh antagonis pembunuhan berdarah dingin dengan kemampuan parkurnya. Sukses membuat nama Joe Taslim diberitakan di sejumlah media luar negeri sebagai salah satu aktor Indonesia paling sukses sepanjang sejarah. Lantas, siapa sosok istri yang selalu mendukung karir seorang Joe Taslim? Ya, Julia Taslim adalah sosok istri dari aktor laga Indonesia tersebut. Julia Taslim dan Joe Taslim telah menikah pada tahun 2004. Dan seketika nama Julia ikut melambung seiring dengan karir suaminya. Selain karena kecantikannya, Julia Taslim dikenal sebagai istri yang gemar olahraga dan selalu mendampingi suaminya saat syuting. 3. Jackie Chan. Sosok pria kelahiran Hong Kong 67 tahun silam ini merupakan salah satu aktor laga paling terkenal lewat aksi pertarungan akrobatiknya. Jackie Chan sudah banyak menerima penghargaan di dunia seni peran, baik di dalam negeri maupun penghargaan di Hollywood of Fame. Sehingga tak perlu lagi meragukan reputasi dari aktor satu ini. Film yang paling fenomenal yang mengantarnya sepopuler sekarang adalah saat Jackie Chan melakukan debut pada film Snake in the Eagle Shadow di tahun 1978. Film ini dikategorikan sebagai film kungfu komedi dan terbukti menjadi karya terbaik untuk para penonton di Hong Kong. Kemudian, karirnya mulai merambah ke industri dunia Hollywood yang mendapatkan peran sebagai tokoh utama. Hingga saat ini, sosok Jackie Chan dinobatkan sebagai aktor laga paling legendaris. Namun, tak banyak yang tahu sosok istri di balik karir hebat seorang Jackie Chan. Ya, perempuan tersebut bernama Lin Feng Jiao. Keduanya menikah pada tahun 1982 dan telah memiliki 2 orang anak. 4. Jet Li. Di Indonesia, sosok Jet Li sudah sangat populer.
Pria kelahiran Tiongkok ini banyak ditunjuk untuk berperan sebagai tokoh utama film laga yang mempertontonkan seni bela diri Kung Fu. Sepanjang perjalanan karirnya, Jet Li ditemani sahabat perempuannya bernama Huang Xiuyan. Keduanya sudah bersahabat sejak kecil dan pernah menjadi pasangan tim Wushu Cina untuk kejuaraan tingkat nasional. Kedekatan mereka berlabuh hingga ke pelaminan. Jet Li menikahi sahabat perempuannya tersebut pada tahun 1987 dan dikaruniai dua orang anak. Namun, pernikahan tersebut berakhir cerai. Kemudian, Jet Li menikah lagi untuk kedua kalinya pada tahun 1999 dengan artis sekaligus Miss Asia bernama Nina Li Qing. Hingga kini, rumah tangga mereka masih awet dan dikaruniai dua orang anak. Kedua sejoli ini kerap bermain dalam film yang sama dengan film bergenre panas. 5. Stephen Chow. Di usianya yang sekarang berumur 59 tahun, sudah banyak judul film yang dibintangi oleh Stephen Chow. Pria ini merupakan aktor bela diri yang cukup populer di dunia film laga. Salah satu filmnya yang masih sangat membekas adalah film Shaolin Soccer, di mana Stephen Chow tidak hanya ikut berakting, beliau juga terlibat dalam penulisan naskah dan sutradara dalam film yang sangat legendaris tersebut. Dalam setiap perannya, Stephen Chow menyisipkan adegan komedi di setiap aksi berkelahinya. Stephen Chow saat ini tengah menjalin cinta dengan perempuan muda berusia 17 tahun bernama Woo Kei Chung. Kedua sejoli beda usia ini terus mencuri perhatian media. Namun hingga saat ini, meski usia Stephen Chow sudah tua, ia belum berkeinginan untuk melepaskan status lajangnya. Nunggu apa lagi sih bang? Sikat! Hehehe! 6. Andy Lau. Dia merupakan salah satu aktor Asia asal Hong Kong yang paling populer. Meski sudah sangat jarang muncul di film terbaru, nama Andy Lau masih dikenal sampai detik ini. Perjalanan karirnya dimulai sejak tahun 1982 di serial TV berjudul Hunting. Sejak saat itu, Andy Lau jadi langganan sebagai aktor untuk film laga Asia maupun Hollywood. Tentu saja bahwa kesuksesannya tidak datang begitu saja. Ada sosok sang istri di balik perjalanan karir Andy Lau. Dan dia adalah Carol Hu. Keduanya sudah menikah sejak tahun 2008 dan dikaruniai seorang anak. Carol Hu sendiri merupakan seorang model asal Malaysia. Kedua sejoli ini merahasiakan hubungan cintanya dari media. Dan secara diam-diam di Las Vegas Juni 2008, keduanya resmi menikah. 7. Donnie Yen. Lahir di Guangzhou, China 1963, Donnie Yen dikenal sebagai aktor yang memiliki ilmu bela diri. Namanya dikenal di dunia internasional saat sukses berperan dalam film Up Man yang memiliki 3 seri saat ini. Kemampuan bela diri kungfu, jiu-jitsu, kickboxing, dan Jeet Kune Do yang dipertontonkan di depan kamera membuat penonton takjub dengan sosok kombinasi bela diri pada sosok Donnie Yen. Namun di balik kesuksesannya sebagai aktor, ada beberapa orang yang menjadi inspirasi dari Donnie Yen. Selain mengaku sebagai penggemar berat Bruce Lee, sosok istrinya juga memegang peran penting dalam karir keartisan Donnie Yen. Donnie Yen diketahui sudah menikah sebanyak 2 kali, di mana pernikahan pertamanya dengan Zing Siliung tahun 1993 berakhir dengan perceraian. Donnie Yen kemudian menikah lagi di tahun 2003 dengan wanita cantik Chi Si Wang. Dari hasil pernikahan yang dijalaninya, Donnie Yen dikaruniai 3 orang anak sampai saat ini. Beberapa aktor di atas punya nama yang cukup besar, namun tak banyak yang menyadari sosok di balik istri mereka. Oke guys, itu dulu yang bisa admin rangkum. Jangan lupa tulis di kolom komentar and see you next video. Bye-bye!